Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Pak Iron Man nih. Dan sekarang ini kita itu lagi berada di markas barunya The Avengers nih, teman-teman. Nah, sekarang ini markas barunya The Avengers itu tersembunyi nih. Nggak kayak yang sebelumnya, soalnya kan yang sebelumnya itu berada di bandara. Oh ya, sekarang ini kita itu bakalan mengadakan pesta bakar ikan nih. Waduh, di sini itu Dinar Genji dapat ikan paus nih, teman-teman. Terus nantinya itu kita bakalan bakar. Nah, kita bakalan lihat ke sana ya. Itu Pak Kapten dan juga Endman udah selesai belum ya mempersiapkan kayu bakarnya? Oke, kita lihat dulu. Oh, ternyata udah selesai nih. Oke, berarti tinggal bawa ikan paus ini ke sana tuh buat dibakar. Hook, Hook. Ya, ada apa Pak Iron Man? Itu Hook, ikan bakarnya itu sudah siap Hook. Jadi sekarang tolong kamu bawa ikan paus ini ke sana ya, supaya nanti dibakar tuh sama mereka. Ya, siap Pak Iron Man. Aku bakalan bawa ikan paus besar ini, Pak. Oke, mantap. Nah, ini temen nih, ini ikan pausnya itu udah dibawa sama Hook. Hook, hati-hati. Itu Hook kepleset, ayo sini Hook. Iron Man, itu ikan pausnya itu mau dibakar sekarang, ya, Pak. Ya, Dinar Genji, ikan pausnya itu mau dibakar. Aku ikut ya, Pak. Aku pengen lihat nih, Pak. Oh iya, sini kalau mau ikut, ayo sini ya, ikutin Pak Iron Man, ayo. Ayo sini Hook. Ya, siapa Iron Man? Nah, nanti itu ikan pausnya simpen di atas itu ya. Di atas kayu bakar yang besar itu ya, Pak Iron Man. Ya, di sana. Pak Kapten, Pak Kapten. Ya, ada apa Iron Man? Nih, ikan pausnya itu sudah dibawa tuh sama Hook. Oh, udah dibawa. Kalau gitu, itu ikan pausnya itu langsung simpen aja. Ya, Hook, ayo cepetan tuh kamu simpan Hook. Ayo, ya, ayo. Ya, Pak Iron Man, ya. Nah, ini temen nih, sekarang ini ikan pausnya itu lagi dibakar nih. Waduh, mantap banget. Ngomong-ngomong, ini Hook, kamu lagi ngapain, Hook? Aku lagi niupin api ini, Pak Iron Man, supaya api ini tuh makin besar. Ini Hook ada-ada aja nih. Dinar Genji, kamu bantuin Hook tuh supaya apinya itu makin besar. Ah, Pak Iron Man ada-ada aja nih. Kan aku ini pakai topeng, Pak. Gak bisa niup. Oh, bener juga ya. Oh ya, ngomong-ngomong itu bumbunya udah siap belum ya? Oke, kita bakalan tanya nih ke Pak Kapten. Pak Kapten, Pak Kapten. Ya, ada apa Iron Man? Ini bumbu buat bakar ikan paus ini udah siap belum, Pak? Tenang, Pak Iron Man. Semua bumbu yang kita butuhkan itu udah siap kok. Tapi bumbunya itu masih ada di dalam kulkas, Pak. Oh, bumbu dapurnya itu ada di kulkas. Ya, Pak Iron Man. Tolong bawain ke sini ya, Pak. Ya, Pak. Siapa? Nah, oke, teman. Sekarang ini Pak Iron Man itu bakalan ke sana ya. Bakalan ngambil bumbu dapur nih. Oke. Pak Iron Man. Pak Iron Man. Pak Iron Man. Ya, ada apa Dinar Genji? Itu, Pak. Kan ipin itu masih ada di dalam mobil, Pak. Kenapa Pak Iron Man nggak bawa keluar sih, Pak? Terus simpan ipin di kasur. Bener juga nih. Ini Pak Iron Man lupa. Ya, yaudah deh kalau gitu. Ini Pak Iron Man bakalan ke sana tuh. Aduh, ini ipin masih ada di dalam mobil nih, teman-teman. Kesian loh. Kita lihat dulu. Oke, sekarang ini Pak Iron Man itu bakalan bawa ipin ya. Oke, kita buka pintunya dulu. Terus di sini tuh Pak Iron Man bakalan bawa ipin nih, teman-teman. Nah, ini teman nih, sekarang ini ipinnya itu sudah dibawa nih sama Pak Iron Man. Oke, kita bakalan simpen ipin ke kasur ya. Itu pintunya tutup dulu nih. Oke, kita bakalan tutup dulu. Nah, mantep. Terus kita bakalan ke sana ya. Kita bakalan nyimpen ipin di kasur nih. Itu Tales lagi ngapain nih? Kok dia malah joget-joget ya, bukannya nyiapin makanan. Nah, kita bakalan nyimpen ipin itu di sini, teman-teman. Nah, ini teman nih, sekarang ini ipinnya itu sudah disimpan di sini nih. Mudah-mudahan ipin ini cepat sadar. Oke, sekarang ini Pak Iron Man itu bakalan ngambil bumbu dapur di kulkas nih. Nah, kulkasnya itu ada di sini. Kita ambil dulu. Nah, ini teman nih, ini semua bumbu dapurnya itu udah dibawa nih sama Pak Iron Man. Oke, ini ada kecap, terus ada apa lagi ya? Oh, ada saus tomat, ada merica, ada garam, terus ini apa ya? Oh, ini cabai bubuk, teman-teman. Ya, yaudah deh kalau gitu, ini Pak Iron Man bakalan ke sana ya. Oh, ini kok mereka masih joget sih? Tales dan juga Sonic. Ya, ada apa? Kalian berdua itu harusnya nyiapin nasi nih. Emang sekarang ini ikan paus besarnya itu lagi dibakar nih, Pak? Iya, Pak, lagi dibakar, Pak. Iya, itu ikan pausnya itu lagi dibakar. Ya udah kalau gitu cepetan tuh kalian berdua itu nyiapin nasinya. Iya, siap, Pak. Kita berdua bakal nyiapin nasinya, Pak. Nah, oke, teman, sekarang ini Pak Iron Man itu bakalan balik lagi ya. Nah, di sini tuh Pak Iron Man lewat mana ya? Lewat sini aja deh. Meskipun kalau lewat sini tuh muter nih.
Pak, Pak Kapten, Pak Kapten. Nih Pak, semua bumbu dapurnya itu sudah aku bawa, Pak. Itu gak ada yang ketinggalan kan, Pak Iron Man? Tenang, Pak, gak ada yang ketinggalan, Pak. Terus kalau gitu, itu kecapnya udah dibawa belum, Pak Iron Man? Udah, Pak, nih Pak, ada, Pak. Ini satu botol kan, Pak? Ya benar, satu botol. Terus itu merica sama garam udah dibawa belum, Pak? Nah ini ada apa nih yang di itu ya, Pak ada, yang di toples. Berarti ini semua bumbu dapurnya itu udah komplit ya Pak Iron Man? Ya Pak, udah komplit Pak. Kalau gitu itu semua bumbu dapurnya itu simpen di atas meja ini aja Pak Iron Man. Ya Pak, siapa? Waduh, kata Pak Iron Man itu semua bumbu dapurnya itu disimpan di atas meja nih. Oke, ini Pak Iron Man bakalan simpen. Nah itu temen tuh, itu semua bumbu dapurnya itu udah Pak Iron Man simpen nih di atas meja. Yaudah Pak, kalau gitu ini Pak Iron Man sambil nunggu ikan pausnya matang, Pak Iron Man mau keliling markas baru kita nih Pak. Iya, silahkan keliling dulu Pak Iron Man, sekalian kasih tahu ke penonton. Nah oke teman, sekarang ini Pak Iron Man itu bakalan keliling markas barunya di Avengers nih. Soalnya kan kalian juga pasti penasaran ya, markas barunya di Avengers itu seperti apa. Nah kita bakalan kesini. Nah ini teman nih, ini tuh tempat buat parkirin mobil nih. Nah tempatnya itu di sini ya. Oke. Terus kita bakalan ke lantai. Ini kita nyebutnya lantai berapa ya? Nah di sini itu tempat peralatan teman-teman. Tuh peralatan tempur. Oke. Nah oh ya, kalau misal kok malah ke atas sih? Turun dulu. Oke mantap. Oh ya, kalau misalkan kita berhasil menangkap penjahat. Nah, penjahatnya itu bakalan kita penjara di sini, teman-teman. Supaya penjahatnya itu nggak bisa kabur nih. Oke, terus kita bakalan lihat ke sini. Nah, di sini itu ada ruangan. Nah, di sini juga banyak senjata, teman-teman. Tuh, lihat, teman-teman. Ada senjata laras panjang. Terus, apa lagi ya? Oh, di sini itu tempat olahraga nih. Oke, kita bakalan balik lagi. Ini pintunya. Buka, 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 buka. Oke. Nah di sini juga sama, ini tuh peralatan buat ngerakit senjata nih teman-teman. Oke, kita bakar ke sini, ayo. Oke, terus di sini tuh tempat amunisi nih teman-teman. Soalnya tuh di dalam kotak ini tuh semuanya amunisi nih. Oke, nah di sana sama ya, di sana itu buat menjerain penjahat. Nah, ini Ipin, waduh ini Ipin belum sadar juga nih teman-teman. Oke, kita bakalan melihat ke sini. Nah, kalau di sini itu buat benerin mobil. Kalau misalkan ada salah satu mobil yang rusak, nanti kita bakalan benerinnya itu di sini. Terus, nah, kalau ini tuh tempat nyimpen makanan, terus tempat nyimpen snack, pokoknya semua yang bisa dimakan disimpan di sini deh. Nah, kalau di sini itu untuk monitor ini teman-teman, CCTV yang semuanya itu sudah terpasang di seluruh kota, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada penjahat ya kita tinggal memantaunya itu di sini aja nih. Terus kita bakalan melihat ke sini nih. Nah di sini juga sama. Di sini buat latihan tembak menembak. Oke sekarang ini kita tinggal ke lantai atas. Nah ke lantai atasnya itu lewat tangga ini. Nah mantep. Terus di sini juga kita harus lewat tangga lagi ya. Nah terus di sini tuh kita harus naik. Nah mantep. Ini pintunya buka. Oke mantep. Nah ini teman nih, ini tuh ruangannya Pak Kapten Amerika. Waduh, ruangannya itu mantep banget ya teman-teman. Pokoknya bagus deh. Ada tempat buat nonton televisi. Terus di sini juga ada parkiran nih teman-teman. Selain di bawah, di lantai atas juga ada parkiran nih. Tuh lihat teman-teman. Nah kalau misalkan kita lagi buru-buru gitu kan, gak ke bawah kan, kalau ke bawah itu harus muter dulu ya lewat sana. Nah kalau lewat sini itu gak harus muter dulu. Nah kita ke sini. Terus kita parkirin mobil di sini deh. Oke, tapi beda teman-teman. Maksudnya itu mobil yang di sini itu mobil yang biasa ya. Nah, kalau di bawah itu mobil tempur. Kalau mobil tempur itu nggak boleh dibawa ke sini, harus tuh di bawah. Oke, nah kita bakalan ke ruangan atas. Kita ke sini dulu. Nah, ini tuh ruangan ini teman-teman. Ruangan buat ganti baju. Selain di bawah, di atas juga ada ruangan ganti baju ya. Oke. Nah, kita bakalan ke atas lagi. Nah, kalau di sini tuh ruangan buat nyantai. Kalau misalkan pengen nonton bareng, tinggal di sini. Terus atau pengen minum yang seger-seger, tinggal ngambil di sini. Atau kalau ngantuk, tinggal ngambil kopi aja ya teman-teman. Tapi harus bayar nih, nggak gratis. Oke. Terus ini yang belum kemana lagi ya? Ke sini udah. Oh ya, kalau nggak salah di sana ada satu ruangan lagi deh. Kita bakalan ke sini dulu. Nah, ini tuh ruangan buat apa ya? Bukan buat rapat, buat apa ya? Pokoknya kalau pengen menyendiri, nah tinggal duduk di sini aja, teman-teman.
Aduh, ini markas barunya The Avengers yang sekarang itu mantep banget ya. Mantep. Oh iya, kalau misalkan pengen mandi atau buang air besar, kesini nih. Ini tuh WC. Tapi ini WC-nya itu masih berantakan. Lain kali bakalan dibersihin nih. Oke. Eh yaudah deh kalau gitu, ini Pak Iron Man bakalan kesini nih. Bakalan nyamperin Spider-Man. Pak Iron Man itu lagi ngapain sih, Pak? Dari tadi aku lihat, Pak Iron Man itu bolak-balik. Aku habis keliling-keliling nih, Spider-Man. Oh, Pak Iron Man itu habis keliling markas baru kita ya, Pak? Iya, Spider-Man. Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.